Tempatnya super keren. Siomay sama kaki ayam pagi-pagi, besekan. Nah, di sini aku ambil telur, ada ayam. Kaki ayamnya ini udah boneless ya. Udah kita mau minum bir. Pagi. Sekarang kita lihat outdoor-nya seperti ini. Semuanya, balik lagi sama aku Rikori. Kali ini aku ada di Hotel Hilton. Di belakang aku itu kolam renang. Sekarang jam 10:30 malam. Dan rencana sebenarnya kita itu mau minum atau apa. Ternyata barnya itu sudah tutup. Jadi kita masih di mana ya? Masih pengen nongkrong di sini tapi udah gak ada minumannya. Dan kita berusaha, boleh gak kita maksa bikinin minuman buat kita gitu. Kayak misalnya kita minum bir atau apa gitu. Guys, malam ini kita ada di Hotel Hilton. Jam 10 mau pesan koktail atau pesan apa? Enggak taunya udah enggak ada minuman. Itu hotelnya. Jadi kita masih mau duduk-duduk di kolam renang aja. Tapi kalau dia ngantar ke sini, kita makan sini boleh nggak sih? Boleh. Ya udah pesen aja daripada nganggur kita. Daripada kita nganggur. Enggak, malesnya juga kalau keluar lagi udah itu macet, ntar hujan lagi, pusing, kepala kita nyut-nyutan. Kita mau minum bir. Udahlah, besok itu sarapan pulang with drinken beer Heineken with ice on hier essen 22 Sekunden 50 also 11 Uhr und wir sitzen noch draußen am Pool. Guck mal. Yes. Bakso aci. Das ist bakso aci Belgian. Nicht gleich Belgian. Aber ist so gut, ya. Nah, sekarang ini karena pada kelaparan, kita pesan bakso aci pakai Gojek. Sambil minum bir di hotel. Step udah punya pacar belum? Step udah punya pacar belum? Poolnya keren ya, guys. Ini di lantai berapa ya? 5 ya? Lantai 6. Kita ada di lantai 6, ada poolnya. Karena seharian tadi hujan, jadi tadi seharian hujan, jadi sekarang kita tinggal nongkrongnya di hotel aja. Ya. Morning guys, selamat pagi. Balik lagi sama aku Rikori dan ini si orang kaya yang kemarin kita liburan di Iceland. Sekarang ini ada di Hotel Hilton, jadi kita mau breakfast karena kemarin kita ganti hotel ya dari Sheraton ke sini. Ikutin apa aja menu yang ada di sini lebih heboh daripada kemarin atau malah sebaliknya. Kita lihat ya. Let's got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above
They sing hallelujah. They sing hallelujah. Bentar kalau ada yang kelihatan. Kita indoor aja. Oh, ini ada noodle, macam-macam mie. Oh, macam-macam mie. Pagi. Macam-macam mie. Oh iya, masker, mintain masker dong. Mbak, harus pakai masker ya? Sambil kita nunggu dikasih masker, aku tunjukin dulu tempatnya untuk breakfast yang lantai bawah begini. Hah? Itu dikasih masker dulu. They sing hallelujah. Kita keliling lihat makanannya dulu ya guys. Nah, di sini ada seperti ini dimsum. I can feel there is somebody here. And he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, oh, I know you. And I praise you. Ready, sunrise. Got my arms open for you. Oh, buah ini banyak banget. Oh, oh, ada macam-macam buah. Paya. Nah, ini salad masakan. Paya di Eropa aja. Ada cheese. They sing hallelujah. I can see you far and wide across the ocean above the clouds in your presence I am free I hear your whisper through the wind Right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself. Pagi, sekarang kita lihat outdoor-nya seperti ini. Tempatnya super keren. Kita samperin teman kita yang ada di meja. Tempatnya rapi banget. Stop. Udah pesan kopi atau apa gitu enggak? Ih, pagi-pagi makannya manis kayak gitu. Guys, untuk pertama kalinya aku sekarang makan pepaya sama jambu. Terus aku minum jus. Ini apa tadi? Sayuran ya? Ini green juice. Sayuran ada sawi, ada nanas, ada wortel. Ini apa itu?
Nah ini sahabat saya minumnya, makannya pagi-pagi sudah panna cotta sama something yang sweet. Oh ini yogurt smoothie. Buah naga. Aku makan ini dulu, baru habis ini aku mau hajar bubur ayam, dimsum dan segala macam-macam. Makanannya super duper banyak. Nih. Ini di Jerman. Aduh, di Jerman pernah beli di toko India ya, kayak begini segede kutil harganya bukan cebong bayi. Mahal banget. Terus pepayanya warnanya cantik banget. Super super duper sweet. Terus aku pesan omelet satu. Tadi ada omelet yang datang tapi kurang matang. Jadi makanan di sini dari menu desa, kampung, dusun sampai ke internasional. Jadi kalau di Eropa kan paling adanya antara kontinental sama English breakfast gitu-gitu. Aduh. Thank you. Nah, minumnya aku minum cappuccino ya, deh. Keren banget. Ada lope-lopenya. Kita cobain sweet nanas ya. Asemnya nggak terlalu asem, manisnya seger. Jadi fresh. Ini bagus banget buat kalian yang diet ya. Pagi-pagi minum green juice, perut langsung halus, pencernaan kita halus. Pertama memang kalau diminum kayak ada langunya ya gitu aromanya, tapi begitu kamu udah telan seger banget. Buat orang-orang yang nggak suka sayuran seharusnya minum dari sini. Oke sih. Nah guys, aku ambil siomay sama kaki ayam pagi-pagi. Terus ada menu beginian besekan. Nah di sini aku ambil telur, ada ayam sama ini, terus aku ambil nasi uduk. Kita cobain ya, ini terongnya. Aku pikir ini ayam Laos. Jahe. Terus aku ngambil ini. Aku pikir ini ayam, ternyata jahe. Karena kamu mau ngambil ayam itu kelihatan tadi ayam dada semua. Nah, aku ambil ayam goreng. Nasi uduknya enak banget. Sisi kacang apa sih susu? Gua nggak kasih lagi, apa sih bako? Kacang apa sih mana? Ini gua kacang apa? Ini ya, enak. Sama bako, susu. Kita cobain kaki ayamnya ya. Kaki ayamnya ini udah boneless ya, udah nggak ada. Nggak ada cerita deh kacangnya. Ketemu lagi, tiba-tiba bisa ketemuan. Jadi dia dimasak pakai taojo gitu, black bean, seperti yang ada di dimsum di Eropa. Manja, bentuknya udah nggak kaku ya, udah dihilangin tulangnya, mantep banget. Ini somenya merah. Siapa ya? Gue bilang. Kita pulang dari kali kalau kita dari kali dua kan, itu kan yang kali dua,
jadi kita bekas. Aduh guys, kenyang banget, sudah selesai sarapan, sekarang tinggal duduk santai, mandi, dan kita akan jalan. Nah, kita akan jalan ke Jakarta, terus kita lihat kalau hari ini cuaca nggak hujan, kita ke arah Gunung Tangkuban Perahu, tapi kalau hujan, ya sudahlah. Kita akan lanjut ke Jakarta. If we come together, muka masih acak-acakan, belum mandi. Kemarin sebelum tidur sih udah mandi, dan hari ini mandi-mandi dulu, rapi-rapi, dan baru kita check out langsung tancap ke Jakarta. Jadi dalam 2 malam di Bandung, kita nginep di 2 hotel, Hotel Sheraton dan Hotel Hilton. Menurut aku pribadi, kalau Hotel Hilton lebih bagus. Harganya itu lebih bagus di sini, karena di sini seper malamnya itu 2,2 ya. 2,2, dan di Sheraton itu 2,9. Untuk breakfastnya, makanannya, ya di sini lebih banyak dan lebih nggak tahu, pokoknya kayak kualitasnya tuh lebih oke lah gitu. Terus cuman untuk tempatnya, areanya kayaknya di sana lebih oke. Pokoknya semua ada plus minusnya. Untuk rasa makanan dan segala macam ya standar lah rasa makanannya. Makanan sini menunya itu dari makanan yang desa, kampung sampai ke internasional. So, jadi lumayan buat aku pribadi, aku bisa rekomen ke kalian kalau yang lagi jalan-jalan ke Bandung dan pengen stay yang nyaman, yang enak buat family segala macam. Karena kalau kita satu kamar itu bisa untuk berempat ya, gede banget kamarnya dan nyaman banget, bersih, terus servisnya luar biasa bagus. So thank you for watching, sampai ketemu di next video, bye bye.